Assembly puts differences aside to extend the hand of fellowship to the United States of Indonesia. By unanimous vote, the Indonesian delegation, headed by Lambertus N. Palar, is seated in the Assembly. Outside, the red and white flag of Indonesia is raised. A nation of 75 million, whose fight for independence stirred recollections of our own, becomes the 60th member of the United Nations. Perjalanan Indonesia di PBB tentulah sangat panjang. Bagaimana perjalanannya? Tanggal 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Kemudian, di tanggal 28 September 1950, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 melalui resolusi Majelis Umum PBB. Kemudian di tanggal 7 Januari 1965, Indonesia memutuskan keluar dari PBB. Apa penyebabnya? Bermula dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sejarawan PBB Andrew W. Cordier dan Max Herson, keduanya menjelaskan akar persoalan berawal dari sikap keras Soekarno terkait pendirian Malaysia yang memicu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Embrionya adalah keinginan Federasi Malaya yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura menjadi satu negara baru. Indonesia sudah mencurigainya sebagai intrik untuk memecah belah Asia Tenggara sejak 1961. Namun segala kecaman tak membuahkan hasil konkret. Justru pada September 1963, Malaysia lahir di bawah Restu Inggris. Soekarno menilai pembentukan Malaysia adalah proyek kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia yang baru merdeka. Ia melabeli Malaysia sebagai boneka bentukan Inggris, negara yang sempat menjajah Hindia Belanda pada 1811 sampai 1816. Inggris dianggap akan menggunakan negara baru di Semenanjung Malaya untuk mengetatkan kontrol dan kekuasaan. Dengan kata lain, mereka hendak melanjutkan kolonialisme gaya baru. Saat suasana di kawasan masih panas gara-gara konfrontasi, baik di ranah diplomatik hingga kontak senjata di Kalimantan Utara, muncul rencana Malaysia akan dimasukkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soekarno tambah geram. Pada 1964, ia mengancam Indonesia akan keluar dari PBB jika rencana tersebut benar-benar diwujudkan. Ketika pada awal 1965, Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno hilang kesabaran. Menurut catatan Cordier dan Herson, Sekretaris Jenderal PBB, Yu Tan, secara personal menghubungi Soekarno. Sayangnya, keputusan sang pemimpin besar revolusi sudah bulat. Pada 20 Januari 1965, atau dua minggu usai deklarasi keluar dari PBB, Subandrio mengirimkan surat resmi yang berisi pengunduran diri Indonesia dari PBB. Peristiwa G30S terjadi beberapa bulan usai Indonesia keluar dari PBB ternyata menjadi bibit penggembosan kekuasaan Soekarno. Paul Lasmar dan James Olivier mencatat di bukunya Britain Script Propaganda War 1948-77 bahwa Inggris juga punya peran besar dalam upaya tersebut. Tujuannya sederhana, penguasaan sumber daya alam Indonesia melalui jalur investasi asing, sesuatu yang amat susah direalisasikan selama Soekarno berkuasa. Dua tahun usai tragedi pembantaian ratusan ribu, ada yang menyebut jutaan anggota PKI dan yang tertuduh lain. Cita-cita Inggris berhasil. MPRS mencabut status Soekarno dan Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Melalui sebuah pesan tertulis kepada Sekjen PBB tanggal 19 September 1966, Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali jadi anggota PBB. Keinginan ini disambut hangat sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada 28 September 1966. Perwakilan Indonesia kembali aktif di markas PBB. Bantuan internasional kembali mengalir ke Indonesia, plus beragam investasi asing dari Inggris dan negara-negara Nekolim lainnya.
Oke bos, bagaimana pendapatmu? Lebih tepat keputusan Soekarno yang menarik diri dari PBB? Atau Indonesia menjadi anggota PBB seperti sekarang ini? Sampai jumpa kembali.